Baik, rakan setugas Hasimi Muhammad ada membuat liputan di majlis penyerahan 10 buah ambulans MAPI Malaysia ke Gaza Palestin di Umar Hall Wisma MAPI Malaysia untuk membuat susulan mengenai kenyataan berhubung perluasan sekatan perjalanan kerana coronavirus ini. Hasimi sudah berada di talian untuk berkongsi lanjut mengenainya. Hasimi? Ya, larangan terhadap warga China dari wilayah-wilayah lain juga akan dikuat kuasa sebaik kerajaan China ijtihar lockdown terhadap wilayah berkenaan. Apa reaksi Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah? Baik, terima kasih Gigi di Bukit Kongan. Betul, itu juga yang kita dapatkan respon daripada Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah sebenarnya tadi. Namun ditegaskan oleh Datuk Saifuddin bahawa Malaysia masih lagi membuka pintu untuk rakyat dari China dan tidak mengambil langkah drastik di mana dilakukan oleh beberapa negara lain yang terus menyekat kemasukan rakyat China dari negara-negara mereka. Namun berbalik kepada sekatan yang diperluaskan ke wilayah-wilayah lain itu, menurut Dato' Saifuddin sudah tadi bahawa betul apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Namun status perluasan sekatan dan ke wilayah-wilayah itu adalah bergantung kepada kes ataupun keputusan yang ditetapkan oleh kerajaan China di mana wilayah-wilayah yang akan di lockdown ataupun ditutup itu. Kerana setakat ini menurut Dato' Saifuddin Abdullah, keputusan untuk memberitahu mana wilayah-wilayah tersebut bergantung kepada sepenuhnya kepada satu adalah kerajaan China dan juga keputusan daripada jawatankuasa pengurusan bencana negara yang akan mengambil keputusan di mana wilayah-wilayah kita dimasukkan adalah terkini adalah di wilayah kita wilayah Hubei dan di bandar Wuhan. Itu yang akan diberi fokus buat masa sekarang. Tapi keputusan ataupun nama-nama wilayah itu akan ditentukan mengikut kepada keputusan kerajaan China. Dan juga selain isu-isu lain juga yang kita tanyakan juga adalah bagaimana pendirian ataupun jaminan kerajaan Malaysia untuk terus membawa pulang rakyat Malaysia yang masih lagi berada di China, di mana menurut Datuk Saifuddin sebentar tadi, kerajaan akan terus komited untuk membawa pulang seramai 268 rakyat Malaysia yang berada di 7 lokasi, di mana ia termasuklah membabitkan lebih kurang 212 ahli keluarga. Namun kita tanyakan juga bila kemungkinan pesawat khas akan diterbangkan untuk sesi fasa kedua untuk bawa pulang rakyat Malaysia ini, bagaimanapun keputusan itu masih lagi belum ditetapkan bagaimana pesawat khas itu akan diterbangkan. Dan juga isu-isu lain juga termasuklah juga Datuk Saifuddin menzahirkan keyakinan bahawa kerajaan Malaysia akan terus memulakan bantuan kepada rakyat dan juga kerajaan China susulan dengan penyebaran wabak coronavirus. Dan semua laporan ini pastinya saya akan bawakan di Astro Awani dan juga astroawan.com. Terima kasih Hasimi.